Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tola Haris dengan NIM 2101137 dari kelas 20D. Di sini saya akan melakukan pengkajian keperawatan gerontik sebagai salah satu tugas untuk OSC keperawatan gerontik. Bagaimana pengkajiannya? Mari simak video berikut. Ibu, perkenalkan saya Haris, saya mahasiswa Universitas Dr. Subandi. Di sini saya akan melakukan pengkajian kepada Ibu. Nanti akan saya ada beberapa pertanyaan dijawab, Ibu. Ibu, kalau boleh tahu siapa namanya Ibu? Ismi Haryani. Ismi Haryani. Haryani. Tempat tanggal lahir Ibu? Bondowoso. Bondowoso. 21 Maret. Tahun Ibu? 63. Pendidikan terakhir Ibu? SMA. SMA. Ibu ada suami? Sudah meninggal. Oh, cerai mati Ibu. Ini masuk apa Bu? Patrang alamatnya di mana? Srikoyo. Srikoyo 24. 24. Patrang. Ibu punya di sini tinggal sama siapa Ibu? Sama putra. Berapa Bu? Satu. Yang putranya berapa Bu? Putra saya dua. Oh, berarti sudah agak di sini ya, Bu. Terus Ibu dulu pernah kerja apa, Bu? Apa sekarang masih bekerja? Ibu rumah tangga. Terus Ibu kalau makan dalam sehari itu berapa kali? Dua kali. Dua kali. Terus berapa kali gosok gigi dalam sehari? Dua kali. Dua kali juga. Ibu ngapunten, apakah gigi masih utuh? Enggak, banyak. Sudah ada beberapa yang hilang. Sudah ada beberapa yang hilang, sudah habis. Kira-kira ada berapa, Bu? Ada lima atau ada satu, enam. Dua? Baik, Ibu. Terus, tinggi badan, Bu? Berapa? 165. 165. Terus berat badan Ibu? 65. Ibu apakah sekarang ada penyakit atau apa gitu Bu? Menderita apa? Mungkin kolesterol atau tensi? Kolesterol. Biasanya berapa Bu? Sampai 100, 200 Ibu? Iya, sampai 260. Tinggi ya Bu. Terus Ibu apakah sering rekreasi mungkin jalan-jalan? Iya, sering. Jalan-jalan dulu. Iya buat anu ya Bu, menghibur diri. Iya. Terus ini saya mau tanya lagi. Apakah Ibu ini sebenarnya puas dengan kehidupan Ibu? Iya. Terus apakah Ibu telah meninggalkan banyak kegiatan dan minta kesenangan Ibu? Ya. Apakah Ibu merasa kehidupan Ibu kosong? Tidak. Tidak. Apakah Ibu sering merasa bosan? Tidak. Karena sering jalan-jalan ya. Iya. Apakah Ibu mempunyai semangat yang baik setiap saat? Iya. Apakah Ibu merasa takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Ibu? Tidak. Apakah Ibu merasa bahagia bersama untuk sebagian besar hidup Ibu sekarang ini? Iya. Apakah Ibu merasa sering tidak berdaya? Tidak. Apakah Ibu lebih sering di rumah daripada pergi keluar dan mengerjakan sesuatu hal yang baru? Iya.
Iya, sering jalan-jalan ya, Bu. Iya, sering jalan-jalan. Apakah Ibu merasa mempunyai banyak masalah? Tidak. Nah, apakah Ibu pikir bahwa kehidupan Ibu sekarang menyenangkan? Iya. Apakah Ibu merasa tidak berharga? Tidak. Nah, apakah Ibu merasa penuh semangat? Iya. Apakah Ibu merasa bahwa Ibu tidak ada harapan? Tidak. Apakah Ibu pikir bahwa orang lain lebih baik daripada Ibu? Tidak. Nah, Ibu, kalau dari hasil pemeriksaan, jadi Ibu tidak mengalami depresi ya, Bu, karena Ibu sering jalan-jalan. Bu, permisi ya, saya periksa tensi untuk mengetahui berapa tensi Ibu. Ini sih, Bu. Ini. Tensinya bagus, Bu, 110/80. Berarti Ibu cuma bermasalah di ini ya, Bu, di kolesterol aja. Baik, Ibu, dari hasil pemeriksaan untuk tensi dan yang lain-lain juga bagus, mungkin cuma kolesterol saja nggih. Nanti mungkin bisa periksa ke puskesmas atau posyandu lansia yang ada di sini. Jadi bisa periksa secara rutin, Ibu. Ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Saya izin pamit, Ibu. Sama-sama, Mas Haris. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video pengkajian keperawatan gerontik kepada Ibu Ismi. Di sini Ibu Ismi mengalami penyakit kolesterol dan juga dari segi kesehatan yang lainnya bagus sekali. Dan Ibu Ismi ini juga merupakan lansia yang taat terhadap makanan, cuman Ibu Ismi mempunyai penyakit kolesterol saja. Mungkin itu saja yang dapat saya lakukan atau saya kaji dari Ibu Ismi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.